Hari Raya Imlek, satuan polisi dari tim Gegana Polda Metro Jaya melakukan penyisiran di Wihara Dharma Bakti, Taman Sari, Jakarta Barat. Penyisiran dilakukan untuk kenyamanan dan keamanan umat Tionghoa dalam beribadah. Petugas melakukan penyisiran di setiap sudut wihara menggunakan alat detektor dan juga bantuan anjing pelacak. Ruangan seperti tempat-tempat menyimpan abu serta ruangan memasak pun tidak luput dari penyisiran. Selain itu, petugas satuan tim penjinak bom akan ditugaskan selama 3 hari di wihara yang terdapat di wilayah Jakarta Barat ini. Warga Tionghoa sendiri akan merayakan Hari Raya Imlek pada Kamis besok. Namun hari ini umat Tionghoa mulai mendatangi wihara untuk beribadah. Kami dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya khususnya Polres Jakarta Barat telah melakukan penyisiran terkait dengan antisipasi bertepatan dengan Hari Imlek yang dirayakan oleh umat kita, ya, yaitu melaksanakan penyisiran dari Cibom Polda Metro Jaya yang didukung juga dari Satwa.